Salam. Kami dari kumpulan Madya. Kami akan nyanyi tentang sejarah kerajaan Sriwijaya dan berlatar belakangnya lagu Jadu Gemilang. Buat ini. Kisah dalam catatan sejarah, berdirilah kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 Masihi, tahun 692, Sriwijaya bercorak Buddha. Memimpin ciri kerajaannya, Sriwijaya wilayahnya, dari Sumatera Putera Dewa yang membawa damai keemasan, Sriwijaya pusat pendidikan muda, negeri Asia Tenggara. Sriwijaya pusat perdagangan, perdagangan India, China hingga di sana. Sriwijaya terus maju, kerajaan terkuat di Nusantara. Akan tapi sejak abad kemerdekaan, Sriwijaya banyak diserahnya pada abad pangkalan. Sriwijaya pernah hilang tak ringan. Okay, okay lah. At least one.